Kalian abar finina kan? Pada kali ini, kru menarik di Tuaran akan membawa Anda meninjau ke sebuah restoran nun di hujung daerah Tuaran. Hai, nama saya Suryani Haji Noltaib, umur saya 47 tahun dan pemilik kepada Gerai Tolong Aku. Kedudukannya yang strategik bersebelahan dengan jati kampung Penibawan dan berlatar belakangkan Sungai Serusung menjadikan Gerai Tolong Aku ini sebuah restoran yang menarik. Idea ini bermula daripada saya dengan adik saya Suhaimi. Masa tu buka gerai ikan di bahagian depan. Kemudian tu terfikirlah santai. Bagus kita buat satu tempat untuk berehat macam tu kan. Lepas tu kami buat untuk buayan. Jadi bermula dari sana. Kami cuba menjual steamboat dengan soto dan rojak. Target kami pada waktu itu adalah pelajar sekolah dengan orang-orang kampung dengan yang berpendapatan rendah. Kami cuba menjual nasi bajet yang berharga RM3 setapau. Kemudian itu secara perlahan kami cuba menjual secara buffet lah. Aha. Dan start dari itu secara perlahan kami menjual sotong goreng. Nah, bermula daripada sotong goreng dengan harga serendah RM3, RM5. Di sana kami cuba improve lagi dengan menjual seafood. Makanan seafood lah macam yang sekarang ini. Lebih unik lagi, reka bentuk restoran ini yang menyerupai sebuah bot menjadikan ia salah satu tarikan kepada pengunjung. Ruangan ini adalah ruangan bersila. Sekiranya sesiapa yang ingin makan, bersantai, bersila, boleh duduk di kawasan ini. Okay, hidangan top seller di Gerai Tolong Agung seperti udang butter kering, udang butter basah, udang telur masin, sotong goreng kering, goreng tepung, sotong goreng butter ataupun sotong goreng telur masin, ketam resep yang sama juga dengan rojak ataupun soto. Tapi rojak dengan soto hanya akan dibuka pada waktu siang saja, malam tidak ada. Dan yang satu lagi adalah steamboat. Servis yang ada di Gerai Tolong Aku buat masa ini yang sedikit sajalah, macam sambutan birthday, catering dengan jumlah kapasiti yang sedikit. Halangan so far tiada, cabaran itu cuma untuk mendapatkan bahan mentah. Harapan saya adalah sama juga seperti peniaga yang lain, mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelanggan-pelanggan ataupun pelancong setanding dengan peniaga-peniaga restoran seafood yang lain. Perancangan masa depan akan datang. Saya akan menambah keluasan gerai ini untuk menambah muatan customer yang datang. Dan lagi yang paling penting adalah servis yang kami beri adalah mantap dan meningkatkan kualiti dalam penyediaan makanan.
Jom datang ke Gerai Terang Agung, menikmati suasana di sekeliling ini dan menjamu selera dengan hidangan seafood yang kami sediakan, murah, sedap, dan berbalut.